Yahoo mulai. Bentar. Ikut BG. Gua akan tunduk pada kekuasaan. BG. Bentar ya. Aku cabut dulu ya. Dri TDI gua ud minta BGG kok gak diundang, gua udah nunggu. Wow, soalnya tadi BG. Off aku. Tadi off bang. Baru on lagi nih. Boleh ikut main gak bang? Boleh dong bang Jidan. Sabar ya, nanti aku add ya bang Jidan. Ini baru mulai kok, tenang aja. Ntar ya. Palaku, pala kamu kegetok kan palu. Ya. Bentar ya, lagi dibenerin dulu. Pas yang di room BG. Iya, pas. Untuk match pertama ini udah pas ya. Kayaknya ini gak nge-lag deh. Bang, bukannya udah legend. Iya, udah legend kok. Itu ini doang nge-freeze. Cara masuknya gimana? Aduh, udahlah gua duluan ya BG. Sabar ya. Ketok palu. Ketok palu, siap. Salimek epic abadi. Yoi. Bang, enggak di room tour aja, bang. Enggak. Room tournya enggak punya, bang. Kali ini. Kalau beli enggak ada uang. Ada di tanganku. Nanti kalau aku beli room tour, nanti jadi berbayar dong. Kasihan yang lain yang enggak bisa berbayar. Bang, kapan up konten? Up konten buat enter MLM. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Kalau tanggal yang kemarin udah aku upload ya di YouTube ya, udah aku upload di channel YouTube Bapak Halo Gaming ya. Oh gitu ya. Iya. Lautan. Jadi kalau abang-abang kalau mau cari yang room tour, ya, tapi gak banyak. JGN bilang gak punyalah BG. Iya. Aku kalau udah ada room tour tenang aja guys, nanti bakal tetap bikin gratis dan free ya. Doain aja guys biar cepet-cepet dikasih pinjam sama Muntun. Soalnya kemarin aku udah nanya-nanya ke Om Muntun ya di TikTok. Katanya kalau kita gak punya turnamen yang resmi, itu nanti akun kita bisa di-ban 30 tahun guys. Kalau kita gak punya turnamen resmi, maksudnya tuh turnamen berskala kayak ISF, kayak MPL, MDL, kayak gitu. Ataupun misalkan turnamen-turnamen yang tanpa izin dari Muntun resmi, itu nanti kita bisa di-ban akun kitanya sampai 30 tahun guys. Bang Aban ngadain turnamen. Nanti ya, udah 50. Kalau ini udah nyampe 50 viewers, tetap gitu. Mau ada yang main atau ada, kalau kalian main atau kalian nonton doang, itu tetap 50, jadi bisa ya. Bisa. Kalau ini udah nyampe 50 penonton, standby terus, tiap aku streaming 50 penonton, aku bakal ngajuin lagi buat season yang ketiga ya nanti ya, oke? Ke donaturnya ya. Kalau sekarang mohon maaf, untuk season 1 dan season 2 karena udah close, jadi udah selesai kemarin. Dan sekarang buat season 3-nya tuh dari pihak donaturnya minta 50 penonton dulu buat teman-teman semua ya. Siap, nanti aku ACC ya. Oke, aku tulis dulu ya di sini ya. Untuk yang match pertama, teman-teman semua. Ya. Ya, turnamennya milih tim. Turnamennya milih tim. Kalau turnamen catat GW, Bang. Kalau turnamen abang-abang semua bikin tim sendiri dulu ya. Boleh dari teman mabar, boleh dari joki, boleh dari boleh dari teman-teman sekarang di sini nih ketemu di live chat bikin tim dadakan boleh. Nanti aku umumkan seminggu sebelum dimulainya turnamen, akan kuumumkan turnamennya, nanti aku bikin video TikToknya. Nanti abang-abang tuh selama seminggu bisa latihan dulu, silahkan kayak gitu. Oke, selama turnamennya untuk season 3 nanti ya. Jadi kalian latihan dulu bisa kalah si chemistry atau strategi seminggu ke depannya. Nah, habis itu baru dilaksanakan turnamen. Di season 1 kemarin kita hadiahnya prize poolnya 1,6 juta. Itu untuk 3 pemenang. Dan itu free regis plus sertifikat ya. Dan season kedua kemarin, pas terakhir kemarin, kalian bisa dicek di channel YouTube di TikTok aku. Kalian bisa dicek di TikTok, itu ada udah ada VT-nya ya. Itu waktu season 2 kemarin pas terakhir itu prize pool-nya nyampe 2 juta free regis dan juga hadiahnya untuk 2 orang pemenang dan sertifikat juga. Dan sekarang untuk season 3 aku udah ngajuin ke donatur, tapi ada syarat juga dari donaturnya biar ini. Jadi aku gak bisa ngasih feedback gitu loh ke donaturnya kemarin selama 2 season kemarin. Aku juga jadi gak enak juga sih sebenarnya. Makanya sekarang aku targetin mohon bantuannya biar nyampe 50 views dulu. Kalau udah nyampe 50 views, aku bisa enak ngajuinnya lagi ke donatur yang kemarin.
Gitu ya abang-abang semuanya, mohon pengertiannya. Soalnya aku juga gak enak lah dia ngebiayain, dia ngasih buat hadiahnya ke kalian yang juara. Tapi kita juga ya kalau bisa ngasih feedback gitu, maksudnya aku gitu. Enggaknya ya yang nonton sekarang agak banyak kan, kayak gitu loh bang ya. Oke gitu aja, thank you banget infonya, aku mau fokus ke cash dulu ya guys ya. Di sini semuanya free regis bang ya, mau turnamen, mau custom, mau apapun itu, room tour atau enggak, aku pasti bakal bikin gratis. Yang penting apa, sabar aja gitu ya, giliran kita giliran. Oke, kita giliran yang udah main, yang ngalah dulu sama yang belum main, kayak gitu. Oke, kayak gitu aja bang, terima kasih infonya buat semuanya ya. Semangat selalu, semoga kalian bisa diberikan jalan juga, keseruan, ataupun kalian jangan-jangan rezekinya di e-sport ya guys ya. Oke, thank you banget, lanjut dulu ya bang ya. Kita back to the game, back to the adu tumbuk di sini. Rupanya dari tim biru ada bang Orange dengan Kufranya, ada juga bang Masan dengan Wanwannya, ada bang Dut dengan Lancenya, ada juga bang Sobi dengan Rubinya di sini, ada juga bang Anjay Mabar dengan menggunakan Valentinanya. Dari tim merah ada bang Phoenix Sayan dengan Edith, ada juga bang Komugi Kambe dengan Beatrixnya, dan juga ada bang Lexi dengan menggunakan Akainya, dan di sini juga ada bang Zack Du dengan menggunakan Hildanya, dan ada bang Ezkaze dan menggunakan Nananya ya guys ya. Kita lihat di arah top lane, sudah mulai lakukan saja di sini Lea, sudah mulai kembali lagi. Oh, habis ini lakukan saja, diambil dua orang ternyata sana, hanya Kubra saja sendiri yang terlalu melihat. Rupanya Wanwan harus terpik di sana. Kita lihat kembali lagi, lakukan saja launching ball, ditukar dengan seorang di sana Hilda, apa yang terjadi? Tapi tidak worth it. Di sana Beatrix pun harus terpanis rupanya. Dua tukar satu, tidak worth it rupanya dilakukan oleh tim merah. Lanjutkan saya sini kawan-kawan, berusaha untuk dihabisin balik rupanya. Sudah ditiru oleh seorang Melissa di sini. Dia rupanya dengan MU-nya mengambil Happy Spin dengan begitu indahnya, lihat saja. Sekarang sudah mulai berubah kembali, dan di sana seorang Hyper Dude yang baru datang. Selamat datang, welcome welcome yang baru kenalan, yang baru mampir sini. Salam kenal ya, aku Salu. Di seperti biasa aku akan selalu live streaming di TikTok-nya Salu Yuk ya. Itu plesetan aja sih, Yuk-nya tuh cuma tambahan aja. Selamat ya berkawan, di sini kita teman ya, selamat datang di circle-nya kasih kawan Salu Yuk, kita berkawan. Jadi buat teman-teman gak usah ragu kalau ada yang mau nanya, ada yang mau ngasih informasi apapun itu boleh banget. Ngobrol juga boleh, kayak gitu ya. Yang penting gak baper-baper klub di sini. Dan bercandanya juga ya, aku harap gak soal, gak nyinggung-nyinggung sara ataupun agama dan rasis lain-lainnya ya, suku ya, jangan kayak gitu ya. Aku harap sih gak gitu. Karena ini juga kita kan in game, jadi di sini kalian custom match ya. Mungkin bisa dibilang fun match juga, tapi juga di sini juga pasti nggak cuman fun doang, tapi kalian juga semoga aja bisa langsung menemukan amat ilmu lainnya. Terima kasih, nggak bisa Angela. Terima kasih Sarang Meo buat mawarnya. Oke buat semuanya, begitu aja, aku udah terlalu banyak. Jadi aku sekarang mau fokus aja dulu ya bang ya. Kakak-kakak semuanya, jangcinya babe, aku yakin ini ya semuanya. Lalu saya di sini di arah bottom lane, rupanya seorang Ruby pertemuan dengan seorang di sini Edith. Rupanya pertemuan mereka seakan-akan di restore ternyata oleh seorang Roma Irama, pertemuan yang kuimpikan, anjay. Lalu saya, tapi di sana kita lihat ada seorang Bang Dut, tapi di sini kita lihat menunggu untuk disergap, tapi di sana sudah melihat Jok, tapi di sini, tapi di atas bottom lane-nya di arah top lane malah seorang Gubra yang terpeninggal saja sana. Rupanya 3 versus 2 tidak worth it. Dan cerita kembali lagi, lakukan ascensi kembali lagi, dan harus saja ternyata Bang Dut harus meninggal. Cerita kita lihat terlalu offside wah, didapatkan saja Aslaw oleh seorang sini Ruby Toby. Lakukan saja kawan-kawan, dan kembali lagi di arah top lane. Di sini Edit pun sudah harus pulang. Di sini Kamugi Kenbe sudah mendapatkan di sana beberapa item yang kita lihat saja dari segi itemnya. Seorang marksman dari tim merah di sini sudah mendapatkan BOD, serta ada marksman di musuh di sini. Rupanya seorang Wanwan baru memiliki core sunsite ya guys ya. Sudah dilakukan saja. Jadi 26 pasang mata masih standby di sini. Semoga aja terus bisa konsisten dan juga bisa lebih baik lagi. Dan kawan-kawan di sini jangan takut, abang-abang semuanya akan aku temenin live streaming nyampe sehabisnya baterai aku ya. Soalnya aku belum download emulator. Di satu sisi juga sebenarnya sih bukan download emulator ya, lebih ke nggak kuat PC-nya masih kentang ya abang-abang semuanya ya. Jadi nanti akan usahain dulu, aku nyari settingannya biar nanti bisa emulator. Jadi biar nanti bisa nyampe subuh terus ya bang ya. Kayak gitu, biasanya aku live streaming kalau sebenarnya buat jadwal live streamingnya aku biasanya jam 7 pagi nyampe jam 11 siang. Terus nanti lanjut lagi abis juhur nyampe jam 5 sore. Terus nanti lanjut lagi abis
bisa nyambung lagi ke jam 4 subuh. Biasanya sih gitu aku live streamingnya ya. Tapi kalau sekarang karena aku mulainya udah jam 4, dari jam 4 berarti aku akan bablaskan sampai mungkin jam 12 atau lebih ya. Semoga aja baterainya aman-aman aja, oke? Sambil nanti aku juga coba dari settingan buat emulatornya ya, biar nanti bisa lebih lama lagi kita bisa nyampe. Jadi bisa nyampe subuh walaupun mulainya jam 4 ataupun jam 5 bisa nembus ke subuh gitu. Jadi tanpa memikirkan baterai ya. Lanjutkan aja sini kawan-kawan, lakukan saja kembali di arah bottom lane seorang ping Saiyan atau Phoenix Saiyan. Lihat recall saja. Wow, dia recall-nya. Dengan menggunakan editnya kita lihat Toby tidak tergoyahkan sama sekali ataukah dia seorang AFK, dan lihat di arah midnya sudah mulai langsung saja dicicil-cicil rumahnya seorang Bangdut. Di sana masih ada Panzer, tapi di sana mulai diarah saja oleh seorang mama berotot yaitu Hilda Zek. Datang kembali lagi berusaha untuk kembali, oh masih ditempel saja 4 orang sampai di sana open sama execution dikenakan saya. Oh my god, apa ini rumahnya Bezek seorang kena Terran event Terran event itu yang boleh sambil lihat saja dia sudah mulai. Oh hampir saja flamesuit mengenai, tapi seorang Bangdut harus meninggal saja di sana. Kita lihat meregang nyawa dan dari purple buff-nya pun sudah terharap dan didapatkan oleh seorang Akai Bang Lexi. Lanjutkan sini kawan-kawan, berusaha untuk maju, tapi kita lihat berusaha untuk cover. Di sana ada Mas Zed, atau di sana ada Mas San. Berusaha juga terbuka ternyata untuk warnanya, sengaja disimpan dulu, tapi masih kurang pedas. Karena di sana Bang Zekdun paham sekali menggunakan pasif dan seorang Hilda. Masuk ke semak-semak, dia ada absorb. Bagus sekali juga kawan-kawan ya, dilihat saja dari arah depannya. Wuh, ketahuan rumahnya kita di sini, Bang Zekdun masih mengisi baterainya, tapi udah mulai diganggu saja oleh seorang di sana, Kufra. Tapi di cover the baik jail oleh seorang di sana, Bang Lexi. Kembali kawan-kawan, halo Bang Sigimura, Bang Elpo, Bang hi, my name is Xavier. Ikut Bang, boleh. Jangan lupa dibantu follow dulu ya yang baru mampir, biar nanti TikTok kita makin berkembang. Jadi nanti juga kalau misalkan aku ada turnamen itu, nggak cuman bisa bergantung mulu sama donatur, tapi juga nanti dananya semoga aja bisa ada dari endorsement. Semoga nanti juga aku bisa ada dari TikTok, ada penghasilan dari TikTok, dan nanti itu juga bisa dijadikan dana buat hadiah turnamen ya Bang ya. Dan saya kembali kawan-kawan, siapin saja topik sana, kita lihat sakit sekali. Kita lihat jadi seorang Vinny saya dengan menggunakan ultimate-nya edit. Apa yang terjadi, kembali kembali sana, lakukan saja. Tapi sudah dikabar udah mengkill rupanya dari seorang di sana edit. Lakukan saja, Kupra tidak berani maju seperti di sana, masih ragu-ragu. Ada yang tahu nama ultimate edit gak guys? Edit ultimate-nya ada yang tahu gak edit? Aku belum tulis semua sih di sini soalnya aku kesannya baru belajar. Turtle pun didapatkan kembali oleh seorang Bang Lexi. Sakit sekali sekali kita lihat. Sudah mendapatkan, sudah mulai dikejar. Happy Spin! Lakukan saja, kita lihat sini peraduan dancing ataupun sini antar Happy Spin. Sudah kita lihat. Satu sama tampil sini kalian seorang Melissa. Oh, yo. Valentina sorry maksudku. Dia ambil pula kalau suap tank, tapi masih bisa survive dari seorang Bang Lexi. Tapi dikenakan saja sambil dari seorang zombie. Langsung saja sini kita lihat. Oh, boleh nampil selamat oleh seorang. Oh, no. Kena rupanya beberapa dari seorang sini. Makasih. Oh my god, meninggal saja seorang di sana. Beatrix, sorry. Harus juga. Oh, terkena Molina. Molina merana rupanya sana. Kembali lagi bisa untuk dikejar oleh seorang di sini Bang Dut dengan menggunakan lanjalatnya. Tapi lihat sudah kembali lagi bisa bergambar meninggal Bang Oren. Tapi Wanwan datang sebagai orang yang ke-10 ternyata di sana, kita lihat. Walaupun Minion, oh my god, di sana Molina Blair tidak bisa menahan walaupun pasifnya, harus meninggal saja seorang di sana. Nana tidak worth it rupanya. 3 berbanding sekarang 2 orang yang bertahan di sini tim biru. Dari segi pin kill, dari segi poin kill gini 11-9. Dan kita lihat saja dari segi cara gold, mohon maaf. Oke, kita lihat di sini dari goldnya 25.000 berbanding dengan 27.000 berbeda. Rp2.000 cocok untuk membeli bakso tahu di depan warung sana. Dan juga di sini sudah mulai saja lakukan rupanya inflasi jungle pun sudah mulai di sini dilihat, tapi turret menjadi hal yang pokok dan sangat utama di dalam game ini. Tapi nanti 25 pasang mata masih standby, tapi di sana terlihat mulai di gangbang seorang Hilda tidak bisa pulang, tapi di sana lihat ditarik lagi tapi masih berani. Oh my god, Hilda mau berotot, still survive. Sudah mulai kembali lagi berusaha untuk recover. Oh, sakit sekali rendernya, masih ditahan tapi belum ada apasinya di dalam sini. Berusaha untuk diganggu lagi, kita lihat saja datang karena di sana adalah Nana. Memang bikin pusing. Ada Nana bikin pusing, ada juga Nana bikin ngeselin. Lalu saya sini, episode diambil ternyata Bang Dut. Harus semua, masterpiece sekali terjepit terpanya oleh seorang episode di sana Bang Lexi. Namun, di sana sudah mulai cicir-cicir saja, tanpa membuang waktu di sana langsung saja launch. Objektif gaming dilakukan oleh tim merah, tapi Mas Finn sepertinya tidak peka. Di sini lebih memilih untuk mendapatkan turut terlebih dahulu. Kembali, dilakukan saja di sini, apakah akan follow up dari seorang Beatrix untuk melawan dan juga membantu dalam cover dan juga
pengambilan Lord bisa kita lihat. Bisa untuk buy time dari seorang edit di bawah. Cuma bisa diambil saja Lord dengan gratisnya oleh Beatrix. Kembali lagi. Lakukan saja setup-setup walaupun memang di menit-menit awal Lord level 1 memang belum terasa apa-apa, tapi itu bisa menjadi salah satu tempat dan bantuan juga agar di mana objektif gamingnya bisa lebih merata ya guys. Lanjut aja di arah bottom lane, bisa ambil rupanya. Edit memang outplay, tapi sayang edit pun terpick oleh seorang dude di sana Italia. 1-1 tidak worth it rupanya, masih sangat berat. Tapi lihat kalau outplaynya terbuka, lo dipakai saja kalau outplaynya terbuka jauh langsung sana pakai kesis. Oh my god, hampir sekali rupanya meninggal saya seorang Nanda, tapi yang ini bawah emang saja kita lalu jadi masih bisa recover. Lihat saja Beatrix dulu sebenarnya, tapi disembur seperti padukur rupanya seorang di sana anjay mambar menggunakan mantinanya. Bagus sekali. Oh rupanya MU mengambil ultimate dari seorang di sana. Lihat, oh lah apa yang terjadi, malah di sana kita lihat apakah akan dibalas oleh, oh tidak, masih ditaruh saja heavy spinnya, tidak diganggu saja. Kita lihat tidak digunakan. Oh sekarang baru malah diambil, kita lihat di sebet rupanya terjadi koordinasi. Kita lihat di atas tim biru rupanya Kubra Teren di Penteren dan Jokone. Kita lihat di sekarang juga apa yang terjadi, rupanya lakukan saja ditempur lagi, tembak kembali tidak bisa, rupanya Amsterdam sedikit datang lancar di sana. Bang Dut berusaha untuk cover. Bang Dut kita lihat masih menyimpan, oh masih ada Pak Hunter Sodor Wang Song yang bagus sekali kawan-kawan. Lakukan saja kembali lagi, rupanya harus terpick seorang Bang Leski di sana. 16-12 bedanya 4 point kill dari sana. Kita lihat kembali lagi kawan-kawan, berusaha untuk recover dan juga sini kembali lagi sudah mulai lakukan saja di sini kawan-kawan. Apa yang terjadi, berusaha untuk terus rupanya sudah mulai lakukan saja kawan-kawan di sini. Kembali lagi Primal World, oh siap Primal World edit. Primal World nick aja, masukin grup aja bang, tenang aja bang ya, masuk ke grup pasti bakal kebagian ke bang, tenang aja aku live streaming lama ya. Lanjut aja kembali kawan-kawan, bisa untuk lepas saja di sini, mulai kembali lagi 26 sama di sini. Tapi ternyata kita lihat mama mama Hilda sakit sekali. Halo kasih tuh yang semuanya datang kembali lagi, bisa untuk cover. Lihat aja connect mengambil seorang di sana, mama berapa mama Hilda masih bisa dapat absorb. Wow grup aja penemuan yang bisa lakukan saja belum kuri ambil. Kita lihat di sini masih harus meninggal saja di seorang bang di sana, tidak bisa melawan 3 orang, harus kembali lagi. Tidak bisa dilakukan saja kawan-kawan, bisa untuk maju lagi pun sepertinya sudah mulai di top up saja. Berusaha untuk kembali lagi di sana Tyrone Defense, tidak ada rupanya, tidak ada orang di sana Tyrone Defense. Lanjutkan saja kembali back to the game, back to the adu tumbuk. Mulai rupanya terjadi penurunan dari intensity di sini bertarung antara tim biru dan tim merah. Dan sini kita lihat saja sepertinya agak sedikit marah dari tim merah ya, karena ada beberapa teknik yang dia mungkin sudah yang bonding sudah dibonding, tapi sudah diketahui oleh player-player di streaming ini ya bang ya. Lihat sini sedikit bang Sali, siap. Kenapa sih kalian jadi manggilnya Sali Salu bang? Nama aku Salu. Aduh diplesetin mulu lah, ya Allah ya Allah. Lihat saja sini kembali kawan-kawan, silakan saja rupanya seorang Nana Namoena. Dua orang dari veteran tapi masih belum worth it karena ilah sini habis spin lakukan saja untuk menjemput orang di sana. Apa yang terjadi? Disarukan saja habis spin lakukan industri, tapi disana lihat Polin habis siapa mau apa seorang Nana, tapi diambil saja amatan Bang Dukun. Rupanya dua damage dealer di sana dari tim Miro harus terpik. Lihatkan saja sini, ini bencana, cuma bencana kecebur God. Bantuin dulu bang, baru bilang oh my god sudah mulai hilang, tersisa Valentina Molina sendirian di sini. Bisa untuk nyicil, bisa untuk kembali lagi. Apa yang ada di kamar? Rupanya tidak di nyicil saja rupanya. Kenapa dia? Apakah tidak ada MU rupanya masih di sana cooldown, harusnya pakai MU. Oh my god, what out dari tim Miro di sini. Langsung saya pengarasan, tapi dia saja tidak masuk lagi kembali. Seorang di sana Kobra tidak mau pulang waktu. Dan bagus sekali, langsung flicker saja meninggal pun seorang di sana. Kai. Cantik sekali pembunuhan di sana. Lakukan juga di sana skill yang sangat baik. Tapi lihat, mulai terbuka saja dari tim merah sebenarnya. Mereka masih sangat-sangat mempercayai buat hal-hal yang ya bisa dibilang bagus sekali, basic sekali dan terlalu culture ya guys ya. Namun sini kita lihat, sudah mulai kembali lagi lakukan saja kebiasaan dari beberapa hero yang memang mungkin dari playernya. Sudah mulai kembali lagi, bersama di cover Terror Defender dan mendapatkan seorang Patrick. Lakukan saja bouncing ball, bersama di cover tapi tidak ada follow up damage dari tim biru rupanya. Lakukan saja ketahuan sana posisi 1-1. Bersama di kejar Bang Mas, Bang Masan. Hati-hati lihat saja, sudah mulai set up di sana. Lihat satu orang membawa hero dan juga sini kawan-kawan lainnya. Dan di arah bottom lane, berusaha untuk recover rupanya. Dibersihkan saja di sini minion oleh seorang Bang Dut. Tapi lihat, terbuka saja Lord begitu sangat indahnya. Terlalu jauh jikalau di sini, jikalau seorang Bang Dut mau roaming ke sana, mau bantu untuk Lordnya, tapi terlalu jauh kita lihat sini. Lordnya pun sudah mulai jijil-jijil. Masih bisa sepertinya
Tidak begitu, tanpa ragu sedikit pun. Tapi di reset lagi rupanya. Terjadi pertarungan lagi di arah mid lepasnya. Di lepasnya lepas saja, asuransinya telah hilang rupanya dengan mudah. Awan bertanya tapi di biru. Di bawah boleh oleh Sarsal Patrick. Yang nanti Benjamin yang kembali kini rupanya buat saja. Di sini lawan saya untuk di Patrick. Tapi sana aja Mabar. Mau copy atau dengan MU-nya. Mengambil itu seorang Edi. Tapi ada apa tidak connect. Tapi nanti kembali lagi rupanya lawan saja. Oh datang saya sudah one-one dengan crossbow of tanknya yang belum terbuka. Tapi nanti kembali lagi. Bagus sekali. Ya ambil kecil-kecil. Sepertinya terjadi ada miss kalkulasi atau miss komunikasi antara tim merah juga. Sudah boleh dilakukan saja, dilakukan sekali kawan-kawan. Sudah melakukan dan dapatkan saja telah lordnya. Bagus sekali kita lihat. Dilakukan dengan cara smart dan juga cetak dan melibat lagi. Dan bersama-sama, lihatkan sini kawan-kawan. Ada Bang Zek berlaku saja dilihat dia sebagai antagonis juga. Melindungi towernya sepertinya dari arah lord. Di mid saja kita lihat. Apa yang dilakukan sini kawan-kawan sepertinya memang sangat-sangat berani, tapi lihat ternyata bukan Lord yang lebih milih ke arah top lane. Kita lihat sini, tapi di arah mid sudah terjadi pertarungan chaos seperti anak-anak yang sudah tawuran. Tapi kalau soalnya terbuka, sayang sekali Pak-pak berada di tildak, kurang tebal sepertinya adalah. Tidak kembali lagi orik-orik orang lakukan saja, belum pun menang seorang Bang Masa. Tapi di sana sudah terlihat percaya diri yang sangat tinggi sekali. Namun lihat ternyata di pen lakukan saja, kita lihat sini masih ditahan. Tidak ternyata, Bulldown is real. Lihatkan saja sini kawan-kawan, berusaha untuk mengkapan tapi sepertinya tidak ada tujuan dari arah dari tim mata. Dan jadi kawan-kawan masih bisa bermain bareng. Dan juga saya lebih senang bermain memang enggak bos. Dan jadi kawan-kawan bisa untuk cover tapi lihat sini kembali lagi. PKWK comeback. Wow, sepertinya ada kata-kata comeback dari para netizen di sini atau viewers. Dan jika si kawan-kawan 27 pasang mata masih bisa saja itu diberikan oleh seorang Betwix. Kita lihat dengan birunya masih ditahan saja. Tapi di sini kita lihat kembali lagi rupanya berusaha untuk mulai dari seorang edit ini. Di ini sih bos, saya di sini bos. Saya ingatkan kawan-kawan bisa untuk cover tapi lihat. Dan sudah dapat tapi dia arah mata men. Sudah mulai masuk dan hancur bulan dilakukan kembali rupanya dilakukan saja. Kosong. Jangan kembali lihat saja epic main lawan untuk defend. Tapi datang dari defendnya. Lenda dua orang. Apa yang terjadi rupanya di biru di bawah oleh seorang Betwix. Lihatkan sini kawan-kawan bisa untuk cover kembali. Rupanya di sana kita lihat. Oh terkena anjay mabar kita sini. Berusaha untuk cover tapi dia bisa sepertinya dijagain oleh seorang Magnus. Kita lihat sini. Bagus sekali. Oh, rupanya di sana saat itu seorang Rumi. Bagus sekali tersisa. Dua orang dari tim merah. Apa yang akan dilakukan di sini? Di biru masih tetap saja. Di sana kita lihat dari seorang. Betriknya lepas. Oh my god, tapi hancur. Tidak masuk kepada ultimate-nya. Di sini kita lihat. Ini bencana. Tim merah mulai terdesak. Sampai ke sini. Karena di internet. Terus itu diambil. Meninggal. Wipe out dari tim biru. Rupanya sekarang. Harus kabur rupanya mulai dilakukan keadaan. Tapi datang saja di sana. Edit dan mengeluarkan langsung ultimate-nya. Tidak ada wave minion, tapi di arah top lane sana kita lihat. Sudah mulai diarah oleh minion. Bagus sekali. Sudah mulai belajar sini sepertinya dari tim merah. Jangan terlalu jumawa di awal saja. Jangan jumawa di awal pertandingan karena kalian nanti belum ditentukan menang. Lihatkan sini kawan-kawan. Kembali lagi. Sudah mulai dilakukan saja. Mungkin kamu bisa bilang dia adalah yang terbaik. Padahal dia adalah seseorang yang sudah bikin kamu tercabik-cabik. Lihatkan sini kawan-kawan. Sudah dilakukan kembali. Rupanya datang saja. Respawn dari tiga hero di sini. Datang pula satu lagi seorang mau berotot. Padahal begitu tebal dari tim merah di sini. Tapi masih bisa tembus saja karena di sini ada 1-1, it's real, 1-1, terus lawan yang menghancur. Dan kawan-kawan di sini, lakukan saja kawan-kawan sepertinya. Kam katanya, 29 pasang mata masih standby di sini. Bisa untuk mengcover tapi lihat saja, sudah mulai kembali. Di pop up di sini dari segi, oh lihat saja diberikan saja. Sepertinya menanti memang Lord yang sudah di NH di sana. Keluar listrik-listrik dan teriak yang dugun seorang host. Tapi di sini kawan-kawan masih bisa rupanya. Dan datang saja sini kawan-kawan, berusaha untuk kembali dan juga lakukan aktivitas tapi lihat sini sudah mulai kembali lagi. Rupanya sudah masuk pula di arah mid ya, sini di arah top lane. Sudah memang agak sulit kalau misalkan kayak gini guys. Harus pakai jurus ninja. Lihatkan sini kawan-kawan, berusaha untuk terus masuk lagi kita lihat. Dan Lord pun sudah mulai cicil. Dan kita lihat kembali lagi untuk tindak saya. Terima kasih bagus semuanya. Lihat saja, tarung meja bangkit tuh deh. Tambah balik aja di bagian sini. Kalah sama aku sarang meja. Sarang meja. Dan sini kawan-kawan, lakukan saya sini kawan-ku. Satu kembali lagi, tapi lihat di sini ya. Taruh aja, Betrix yang berundur. Bangkit bonek. Terima kasih bangku, sarang meja. Dan sini kembali lagi, banyak yang bisa lakukan saya. Valentin is the real copyright Valentin. The nice copy is the perfect copy, sepertinya. Di sana lakukan saya sini kawan-kawan. Di sana kembali lagi, sepertinya. Seperti anggota sing... apa sih, Kuroko Basuke ya? Apa sih namanya? Aku lupa. Dari...
Wibu, langsung saja kembali lagi rapongan saja, nah rapongan saja. Oh my god, datang kembali rupanya untuk cover, tapi lihat sini tidak boleh masuk, kita lihat. Tidak lakukan saja cross out, tidak dilepaskan saja, kita lihat sini rupanya. Masih ada tapi, di biru pun di pop up. Berusaha untuk kembali lagi ke sana. Oh, berusaha untuk cover tapi menjadi lu. Oh, rupanya pangsernya, dua tersesat. Kita lihat sini, masih sekarat, apa yang terjadi? Cross out, ya, kita lihat, sudah berasa kita. Oh my god, terbuka semuanya, dua orang terpilih saja. Immortal pun sebagai asuransi di kehidupan seorang Hilda. Tapi sana kembali lagi Hilda yang meninggal dunia. Dua orang meninggal. Kita lihat sini, tersisa dua orang dari tim merah. Datang saja untuk mengamur. Tapi lihat ini, biasanya sudah dipukul oleh seorang lawan. Tapi yang akan terlihat aku mau berusaha untuk mempertahankan. Seperti momen di season 6. Apakah bisa mengamur di sini? Epic comeback is the real epic comeback. Wow. Rupanya harus terjadi. Tapi comeback ternyata di sana 32 berbanding 22 kill. Harus diakui bahwa ternyata di sana terlalu banyak gaya memang tadi recall 20 menit lebih 46 detik.